Puluhan mahasiswa Universitas Batanghari menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Jambi. Orangko menuntut pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat membebaskan biaya perawatan korban kabut asap. Puluhan mahasiswa Universitas Batanghari Jambi Kamis pagi menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Jambi. Orangko menuntut penyelesaian kasus karhutla di Provinsi Jambi. Mahasiswa meminta pemerintah untuk memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Sebelum ke gedung DPRD, para mahasiswa tersebut menggelar orasi di Simpang Bank Indonesia Tranepura. Dalam aksinya, mahasiswa Unbari juga mendesak pemerintah mencabut izin konsesi perusahaan yang lahannya terbakar. Para mahasiswa tersebut akhirnya ditemui dan bermediasi di depan pintu gedung DPRD dengan Wakil Ketua Dewan Roki Chandra didampingi Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Apani. Para mahasiswa dengan keras meminta kepada para pejabat pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat memberikan pengobatan secara gratis kepada para korban kabut asap. Sebenarnya aksi kita kali ini adalah mendesak Gubernur Jambi menuntut perusahaan lahan konsesinya terbakar. Kita lihat perusahaan-perusahaan ini bukan lahan warga, tapi lahan perusahaan yang banyak terbakar di sini. Dan kedua, pemerintah daerah terkesan gagal untuk menangani karhutla ini. Dan ketiga, mendesak para penegak hukum setuntas kasus mafia karhutla. Dan poin keempat ini yang menjadi objek kita. Karena poin keempat ini, mahasiswa Unbari mendesak Pemprov untuk menggratiskan fasilitas kesehatan kepada korban dampak kabut asap. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Roki Chandra, mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih terus melakukan mediasi kepada instansi terkait untuk membahas penanganan karhutla. Dan untuk pembiayaan dan pengobatan yang menjadi korban kabut asap akan segera digratiskan dengan catatan di rumah sakit pemerintah Provinsi Jambi. Pengobatan korban kabut asap, saya tadi sudah menelpon Kepala Dinas Kesehatan bahwasanya seluruh korban bencana asap digratiskan untuk pengobatan. Dengan catatan di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah. Kalau di swasta, pemerintah tidak bisa menanggung. Asal patahani, cek TV, ngabarin.